إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmat-Nya. Terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufiq dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya melaksanakan salah satu perintahnya yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kita semua ingin bahagia dunia dan akhirat, jalannya cuma satu, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan begitu kita bakal bahagia dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur juga kita hendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia menjadikan kita sebagai orang-orang muslim. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqomah di atasnya dan tidak wafat kecuali di atas agama Islam. Kenapa? Karena orang-orang kafir, mereka nanti di akhirat ingin sekali kalau seandainya mereka dulu ketika di dunia sebagai orang-orang muslim, setelah mereka mengetahui dengan mata kepala mereka bahwa surga yang penuh dengan kenikmatan hanya bisa diraih oleh orang-orang muslim saja, oleh orang-orang yang beragama Islam saja. Sebagaimana firman Allah taala, rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir seringkali berangan-angan kalau saja dulu ketika di dunia mereka sebagai orang-orang muslim, maka sungguh sangat rugi dan rugilah mereka yang sampai pindah agama. Na'udzubillah min dzalik. Karena mereka hanya senang-senang, hanya menikmati kesenangan sementara, tapi setelahnya, setelah mereka meninggalkan dunia, maka mereka akan sengsara selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah.
maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia menjadikan kita sebagai orang-orang muslim. Demikian pula hendaknya kita berbangga. Demikian juga menampakkan keislaman kita tanpa malu, minder, bahkan kita tunjukkan kita sebagai orang-orang muslim. Karena Islam ya'lu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggi, wa la yu'na, dan tidak ada yang dapat mengalahkan ketinggiannya. Kenapa kita juga harus bangga sebagai orang-orang muslim? Karena Islam adalah agama yang hak, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. "Wa raditu lakumul Islama dina." Dan aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Kenapa? Allah cuma ridho Islam dan tidak ridho dengan agama-agama yang lain? Jawabnya, karena di Islam Allah disembah. Karena di Islam Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disekutukan. Sedangkan agama-agama selain Islam, Allah disekutukan. Yang lain malah yang disembah. Sehingga Allah tidak ridho dengan selain Islam. Di luar Islam, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala disekutukan. Sedangkan Allah tidak ridha disekutukan. Allah berfirman, "Wa la yardha li'ibadihi al-kufur." Allah tidak ridha hamba-hambanya melakukan kekafiran. Allah tidak ridha hamba-hambanya melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita, agama kita memerintahkan hanya menyembah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kenapa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang berhak disembah, tidak selainnya? Jawabnya, karena selain Allah makhluk, bukan pencipta, bukan yang menciptakan alam semesta ini, bukan yang menguasai alam semesta ini, bukan yang mengatur alam semesta ini. Yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Dia saja yang menciptakan alam semesta ini, termasuk kita sebagai makhluk ciptaannya, maka Dia sajalah yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada makhluk-makhluk itu semua, tetapi sujudlah kepada yang menciptakan semua itu, jika memang hanya kepadanya lah kalian beribadah. Inilah mengapa kita harus bangga dengan Islam. Karena Islam satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula karena Islam sajalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena Allah yang menyatakan demikian. Allah berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Maka mereka yang tidak di atas agama Islam, amalnya sia-sia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa qadinna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura." Dan kami hadapi amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal yang mereka kerjakan itu seperti debu-debu yang berhamburan.
Allah juga berfirman, apabila seseorang beramal tapi tidak di atas tauhid, tidak di atas Islam, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbathanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau berbuat syirik, maka akan hapuslah, akan sia-sialah amalmu, dan engkau akan termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia menjadikan kita di atas Islam, sehingga Dia tidak menyia-nyiakan amal kita. Demikian pula hendaknya kita ketahui bahwa Islam, dan dengan Islam inilah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cuma satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jalannya itulah agama Islam. Karena Allah menetapkan demikian, bahwa untuk menuju surganya cuma satu jalan saja, yaitu jalan Islam. Tidak di atas Islam, maka tidak bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga yang penuh dengan kenikmatan, kenikmatannya sempurna dan kekal abadi, ya. Yang hidup di sana selama-lamanya tidak kenal kematian, yang sehat di sana selama-lamanya tidak kenal sakit, yang muda di sana selama-lamanya tidak kenal tua, yang senang di sana selama-lamanya tidak kenal sedih, bahagia di sana selama-lamanya tidak kenal sengsara, dan apa saja yang diinginkan ada di hadapan tanpa perlu bekerja dan berusaha, itu hanya bisa diraih dengan Islam. Karena Allah sudah menetapkan demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menerangkan bahwa semua jalan, semua agama yang tidak, yakni selain Islam, tidak bisa menghubungkan kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wala yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami serta bersikap sombong terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai ada unta bisa masuk ke lubang jarum. Yani mereka yang tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah, tidak mau beriman kepada Rasulnya dengan memeluk agamanya, ya, maka tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai ada unta bisa masuk ke lubang jarum, saking mustahilnya. Maka sekali lagi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia menjadikan kita sebagai orang-orang muslim. Ketika seorang berkata, bukankah dalam kehidupan dunia saja, kalau kita mau ke sebuah tempat banyak jalan, sehingga dikatakan banyak jalan menuju Roma, maka demikian pula untuk memperoleh dan meraih surganya Allah pun banyak jalan. Bukan hanya lewat jalan Islam, lewat selain Islam juga bisa. Kita katakan, kalau seandainya yang punya surga membuka semua jalan, ia bisa. Tapi kalau yang punya surga menutup semua jalan dan hanya membuka satu pintu saja, membuka satu jalan saja, maka nggak bisa. Perumpamaannya, kita mau misalnya ke komplek ini saja, awalnya misalnya ada pintu banyak, dibuka semua pintu, ya. Kita mau ke tempat sini, bisa lewat misalnya ada pintu utara, ada pintu selatan, ada pintu timur, dan ada pintu barat. Tetapi kemudian karena untuk keamanan, akhirnya semua pintu ditutup dan hanya satu pintu saja yang dibuka. Misalnya hanya pintu utara yang dibuka, pintu selatan ditutup, pintu timur ditutup, pintu barat ditutup, maka kita nggak bisa lewat pintu-pintu yang lain kecuali lewat pintu yang terbuka tadi, yaitu pintu utara. Demikian pula surga,
Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya surga menutup semua pintu dan semua jalan, jangan harap kita bisa masuk melalui pintu-pintu yang lain dan jalan-jalan yang lain. Kita hanya bisa masuk ke dalam surga lewat satu pintu saja, lewat jalan itu saja. Itulah Islam. Maka sekali lagi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjadikan kita sebagai orang-orang muslim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن اهتدى بهديه المبين إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين سيدنا صلاة الجمعة رحمكم الله. Di samping yang sudah khatib terangkan di awal khutbah tadi, ya, kenapa kita harus bangga dengan Islam? Yaitu karena Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan satu-satunya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga perlu kita ketahui bahwa agama kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah menginginkan yang mudah buat hamba-hambanya. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak ingin menyusahkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah sama sekali tidak ada mensyariatkan hal yang susah dalam agama ini. Maka kita kalau belajar Islam, kita akan temukan kemudahan di atas kemudahan. Dari mulai usulnya, dasarnya, pokoknya, sampai furu'nya, cabangnya, kita akan temukan kemudahan di atas kemudahan. Dari mulai akidahnya, mudah dicerna. Kemudian juga furu'nya, cabangnya, syariatnya, mudah diamalkan. Dari mulai akidahnya misalnya, tentang konsep ketuhanan Islam. Kita lihat misalnya surah Al-Ikhlas. Di sana diterangkan kepada kita siapa Allah. Kalau ada orang mau bertanya tentang siapa Allah, kita cukup menjawab dengan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara, yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ketuhanan yang jelas, yang gamblang, yang sejalan dengan fitrah dan akal manusia. Bahwa Tuhan itu harus esa, tidak boleh banyak dan berbilang. Sebagaimana kita tidak menerima satu tempat, satu wilayah, satu kekuasaan, satu negara, banyak presidennya. Demikian pun alam semesta ini pun hendaknya kita tidak menerima kalau ada banyak Tuhan. Karena kalau ada banyak Tuhan akan ada banyak kebijakan juga di alam semesta ini. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Kenapa bergantung? Karena dia maha kuasa. Karena dia maha kaya. Sedangkan manusia makhluknya lemah. Sedangkan manusia makhluknya fakir. Sehingga bergantung kepadanya. Dimana dia ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketetapan Allah urusannya, kalau dia sudah mengatakan jadi, akan terjadi, saking maha kuasanya Allah. Tidak boleh Tuhan itu lemah sampai tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan lebih lemah daripada penyembahnya, bahkan tidak sampai tidak bisa melindungi dirinya seperti halnya patung dan berhala. Bagaimana dia memberikan pertolongan kepada penyembahnya, sedangkan terhadap dirinya saja dia tidak bisa melindungi. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara, yang sama dengan Allah. Ya, konsep ketuhanan yang jelas,
sejalan dengan akal dan fitrah manusia. Belum lagi syariatnya mudah diamalkan. Seseorang tidak bisa sholat sambil berdiri, maka boleh sholat sambil duduk. Ketika nggak bisa sholat sambil duduk, maka boleh sholat sambil berbaring. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shalli qa'ima, fa illam tastati fa qa'ida, fa illam tastati fa 'ala jambin." Salatlah sambil berdiri. Kalau engkau enggak sanggup, maka salatlah sambil duduk. Kalau engkau enggak sanggup, maka salatlah sambil berbaring. Demikian pula ketika seseorang tidak ada air, dia bisa bertayamum. Menunjukkan tidak ada alasan bagi seorang untuk meninggalkan agama ini karena mudahnya agama ini. Dan kelebihan-kelebihan lainnya yang banyak sekali, ya, ketika seseorang misalnya tidak mampu naik haji, maka tidak ada kewajiban bagi dia. Ketika sedang bepergian atau safar, maka sholat yang 4 dikosor menjadi 2 rakaat. Demikian pula boleh menjamak ketika dibutuhkan antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, dan kemudahan-kemudahan lainnya dalam agama ini. Inilah mungkin yang bisa Khatib sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang Khatib sampaikan ini, kita semakin bangga dengan agama Islam dan kita semakin terdorong untuk mau mempelajari agama ini agar kita semakin jelas bagi kita, ya, kemudahan agama ini, semakin bangga dengan agama ini, ya, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya agar dimudahkan olehnya untuk dapat mengamalkan agama ini. Demikian pula kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomahnya agar kita tetap terus di atas agama ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة.